Pesta pertemuan klub motor dari berbagai klub di Lembang, Kabupaten Bandung Barat akhir pekan kemarin dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian. Hal tersebut lantaran pertemuan tersebut tidak memiliki izin dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Kapolsek Lembang Kompol Sarce Kristianti terpaksa membubarkan kegiatan pertemuan komunitas motor yang digelar di Food Market Rest Area Lembang 72. Dalam kegiatan tersebut, hadir ribuan motor yang datang dari berbagai kota di Jawa Barat dan tidak sedikit yang datang tidak memenuhi protokol kesehatan. Bahkan seorang warga memuat tayangan video yang berisi kritikan atas pertemuan tersebut lantaran situasi masih dalam pandemi COVID-19. Kronologis pembubaran pertemuan antar klub motor oleh Kapolsek Lembang yakni saat Kapolsek melakukan pengecekan arus lalu lintas karena mengalami kemacetan. Hingga akhirnya diketahui kemacetan tersebut berasal dari kegiatan pertemuan klub motor di rest area Lembang 72. Setelah kami melakukan pengecekan di lapangan, ternyata terjadi kepadatan arus lalu lintas. Pagi hari tidak biasanya. Di hari Minggu ini, pagi hari sudah terjadi kepadatan arus lalu lintas. Setelah kami telusuri, ternyata ada sekelompok motor yang melakukan kegiatan di rest area 72. Nah, setelah kami mengecek ke sana, ternyata banyak sekali yang menyalahi protokol kesehatan. Akhirnya, kami berkoordinasi dengan pihak panitia untuk segera dibubarkan. Kegiatan pertemuan antar klub sempat dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat, AA Umbara. Banyak pihak pun yang menyayangkan kehadiran Bupati di acara tersebut karena kondisi masih dalam pandemi COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.